ini adalah satu hewan yang harus diantisipasi. Karena semakin dia menyerot darah ini, dia semakin besar. Jadi kita sebagai survival hutan itu harus tahu binatang apa saja yang bisa berbahaya buat kita. Jadi ini adalah SKK Survival Kit. Salah satunya adalah kita bisa menggergaji dengan card tool, atau kita bisa menggunakan gergaji yang jenis sling atau tali. Oke, kita coba pertama yang menggunakan card ya. Silakan coba. Apakah akan lebih cepat? Ini adalah peralatan yang kita gunakan apabila kita dalam keadaan survival atau dalam keadaan bertahan hidup. Seperti ini penggunaannya. Selain itu kita bisa menggunakan sling. Sling ini dilakukan oleh dua orang, lebih cepat dan lebih akurat. Salah satu kegiatan kita bikin jembatan improvisasi agar lebih mudah menyeberangi sungai tanpa perkenalan. Dan di sini saya akan menunjukkan apakah makanan yang ada di hutan. Contohnya ini bonggol pisang. Kita mulai lihat. Contoh pembuatan bivak secara alam. Pertama kita mencari bahan-bahannya dulu. Di situ terlihat Kak Gali sedang membuat bivak alam. Selain dengan bahan-bahan yang terdapat yang sedang dibuat oleh Kak Yusuf, kita membuat shelter atau bivak. Kita tidak merusak alam dan tidak merubah apa yang ada di alam, tetapi kita hanya memungut saja apa yang sudah disediakan oleh alam. Seperti ini. Ini adalah bivak alam yang kita buat untuk sebagai tempat tinggal.
Kak Galih sedang makan masakan sendiri yang berasal dari dalam. Kak Fatoni di sebelah saya. Kabara. Narul. Isno. Saking semangatnya sampai kekurangan ya. Kekurangan makanan. Ya, kali ini Saka Wirakartika, Koramil 01. Saka Wirakartika ya. Saka Wirakartika, siap jaya. Nah ini di sini hujan ya. Mau bikin ponco. Ya, ayo yang ponco ya. Ponco itu udah alatnya. Jelas alam lah. Jadi kita udah setengah jalan, cuman Sahrul sama Yusuf lagi mungkin lagi kecapean lah. Barang gak usah dilihat. Oke, kita bagi tugas, kita di sini akan cari sumber.